Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul daripada kedai MD Enterprise, pembekal metal detector di Malaysia. Hari ini saya nak tunjukkan ciri-ciri yang ada pada mesin Nokta Macro Legend dan juga ciri-ciri yang ada pada MyLab Equinox 800. Okay, saya terangkan sebersikit ciri-ciri dua mesin ni untuk pembandingan features yang ada pada mesin yang paling terbaru daripada Nokta Legend dan mesin yang memang satu lagi yang biasa orang Malaysia pakai, MyLab Equinox 800. Okay, saya cuba on dulu, tuan-tuan try tengok. Okay, yang ini Nokta Legend. Yang ini MyLab Equinox 800. Okey. Saya tunjukkan dulu ciri-ciri yang ada pada Equinox 800. Okey. Pertama, dua mesin ni dua-dua waterproof. Kalis air 3 meter. Waranti untuk MyLab 3 tahun. Waranti untuk Nokta Legend 3 tahun. Dua-dua mesin ni ada search mode untuk kalau tuan-tuan tengok EQ800. Okay, saya tunjukkan EQ800. Okay, dia ada untuk kawasan parking. Okay, ni parking 1, parking 2 kalau betul pasal kalau yang siapa yang dah biasa dengan Equinox 800. Okey, ni saya tunjukkan parking 1, parking 2. Ini parking 2. Seterusnya dia ada field 1, field 2. Seterusnya dia ada beach, beach 1 dan beach 2. Dan last kali dia ada untuk gold nugget 1, gold nugget 2. Okay, ni untuk EQ 800. Untuk mesin Nokta Legend. Okay, untuk Nokta Legend dia ada, nampak tak? Sikit, ada silau sikit Dia ada parking 1. Okay, untuk Nokta Legend, untuk kiri dan kanan dia, dia tengok atas ni, dia punya program, dia terus dah keluar kat atas ni. Dia ada parking 1. Dia ada field, dia ada beach dan dia ada gold nugget. Okay. So mesin ni saya tukar balik kerana kita berada di jarak yang rapat. Dua mesin yang berlainan jenama, saya dah rendahkan dia punya sensitivity Jadi yang gangguan tadi tu memang normal lah. Untuk mesin-mesin yang lain jenama, dia kena ada jarak yang tertentu. So yang tadi tu, gangguan tu adalah biasa. Jadi untuk saya gabungkan dua mesin yang berlainan jenama, saya perlu rendahkan sensitivity dia paling minimum dan ada jarak coil antara satu dengan dua brand tu, kena ada jarak lah. Okay. Sebab saya hanya fokus untuk perbezaan, persamaan, perbezaan features antara dua mesin ni. Okay, kalau tuan-tuan tengok, Nokta Legend ada 4 program, Equinox 800 ada 4 program juga, field, parking, beach dan gold nugget. Gitu juga dengan Nokta Legend, dia ada 4 ciri-ciri tu juga, field, beach, parking dan gold nugget. Okay, yang kedua dia, perbezaannya lagi, persamaan dan perbezaan. Persamaan dia tadi, dia ada 4-4 program tu, dua-dua mesin ni. Okay, apa lagi yang ada pada EQ800? Okay, Equinox 800 multi frequency. Kita tengok multi frequency. Okay,
Nokta Legend yang terbaru juga multi-frekuensi. Multi-frekuensi. Okay, kita tengok untuk EQ800 4 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz dan multi. Okey, untuk mesin Nokta Legend, okey, untuk tukar dia punya frekuensi dekat button luar ni, tepi ni. Okey, tekan yang sini, dia ada multi 1. Kita tengok perubahan yang kat sini. Multi 2, 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz, multi 1. Okay, itu perbezaan dan persamaan yang kedua. Seterusnya, untuk MyLab EQ-Noc 800, okay, dia punya button all metal dekat sini. So kalau tuan nak tekan all metal, tuan tekan sini lah sekali, satu pasang eh. Okay, dia akan ada ni. So yang ni button all metal untuk EQ-Noc. Untuk Nokta Legend, dia punya all metal. Okay, yang ni dia punya indikator bacaan dia. Satu button kat luar sini, tekan yang ini. Okay, dia akan jadi A dan dia akan aktifkan semua. Ini button all metal untuk Nokta Legend. Okay, seterusnya, okay, seterusnya, seterusnya pada MyLab EQ-Noc, ciri-ciri yang ada pada dia, contoh pin pointer. Okay, pin pointer dia untuk EQ-Noc 800 dia dekat sini ya, tekan sekali. So yang ini dia punya pin pointer dan off balik. Untuk Nokta Legend, dia punya pin pointer dekat sini. Nokta Legend berbeza ya, dia perlu tekan jangan lepas. Tekan dan jangan lepas. Okay, so yang ini button untuk dia punya pin pointer. Lagi ciri yang ada pada EQ-Noc 800, kita masuk dia punya features dalaman eh. Okay, button ni kita tekan untuk masuk setting. Okay, yang ini untuk EQ-Noc 800 dia panggil sebagai noise cancel. So yang ni contoh noise cancel, kita tekan right. Okay, ni button yang ada pada EQ-Noc 800. Untuk mesin Nokta Macro, untuk masuk setting dia, tekan button yang ni. Okay, untuk Nokta Macro, dia tak panggil noise cancel. Dia lebih kepada macam shift frequency. So sama juga konsep dia. Kalau ada dua mesin yang sama atau berlainan brand, berdekatan, dan kita nak buat cancel, untuk noise cancel lah kita panggil, boleh lah noise cancel. So untuk Nokta Macro, dia berada di sini dan kita tekan right kat bawah ni button ni. So dia akan auto search jugalah, sama juga macam konsep yang EQ-Noc tadi. So dia akan cari yang yang paling terbaik lah untuk dia. Sama juga macam EQ-Noc tadi. Okay, eh? Okay, yang tu. Okay, untuk EQ-Noc seterusnya, bila saya tekan, dia akan masuk kepada ground balance. Okay, untuk mesin EQ-Noc, ground balance yang kita nak buat, kita tekan dan kita akan tekan sini lah, sama ada auto button ataupun kita nak pump secara manual ke. So semua dekat sini lah. Untuk Nokta Macro Legend, dia punya ground balance dia tak berada di dalam. So dia dah keluar kan untuk button ground balance. Cuma tekan button ni, sama juga bila saya tekan button ni contoh. So dia akan keluar
dia di paparan utama lah. So kena keluar dulu yang ni. So saya tekan sini. So pasang dia akan keluar logo pump kat sini. So dia akan keluar logo pump coil kat sini. So kita terus pump lah. Sama ada kita nak pump coil pada tanah ataupun kita select secara manual ke kan, masukkan nombor sendiri. Okay. Tu persamaan dan perbezaan lagi. Seterusnya untuk Equinox 800, yang ini untuk volume lah. Untuk Equinox 800 dia punya volume sampai 25. 25 eh. Maksudnya daripada 0 sampai 25. Okey, untuk volume. Untuk Nocta Macro dia punya volume perlu masuk kat setting sini. Sama jugalah. Okey, untuk tolak ke kiri atau ke kanan kita gunakan anak panah ni lah. Okey. So untuk Nocta Macro dia punya volume ni berada di di ikon yang ketiga lah, yang ni. So Nocta Macro dia punya paling maksimum sampai volume sampai 6 saja. 6 5 4 3 2 1. Okey, sampai 6 saja maksimum yang dia punya setting untuk volume lah. Okey, seterusnya untuk Nocta Macro saya skip yang nombor, saya ulang balik semula yang nombor 2 lah ni sebab dia ikon nombor 2 untuk Nocta Macro ni. Yang ini dia panggil sebagai speed recovery. Okay, untuk Nocta Macro speed recovery dia ada 4, 5 untuk up, tekan tambah lah, sampai 10. Speed recovery untuk Nocta Macro Legend dia ada 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai macam tu lah. So by default dia setting lebih kurang 6 lah. Okay, untuk Equinox 800 dia ada speed recovery juga. So dia akan duduk di sini lah. So saya lajukan sikit lah sebab nak samakan dia punya tu. Okay, yang ni Equinox 800 punya speed recovery. So dia sampai 8 maksimum, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yang ini speed recovery. Seterusnya saya patah balik semula lah. Tadi kita buat pada sampai volume. Yang seterusnya untuk EQ800 button seterusnya ni adalah trace hold. So untuk Nocta Macro trace hold dia just tekan tambah lah ni. So dia ada sampai 25 juga. Okay, tu kan threshold untuk Nocta Macro untuk Equinox 800. Okay, ni threshold. So saya rendahkan balik. Untuk Nocta Macro dia ada juga threshold, cuma dia duduk di dalam volume. Okay, yang pada volume ni tadi, okay, kawasan sampai 6 dan ikon sebelah volume. So untuk Nocta Macro dia akan duduk di bawah tone punya ikon. So dia akan ada button threshold. So yang ini kena naikkan atas, tolak ke kanan balik semua, tolak sini. So untuk Nocta Macro ini yang threshold dia lah, ikon ni kecil ni. So threshold ni dia boleh naikkan lah sampai sampai jap 30. Tu beza dia Nocta Macro punya dan Equinox 800 tadi daripada segi volume lah. Yang ini Nocta Macro sampai 30, yang Equinox tadi sampai 25. Perasan ni ada bunyi background, itu kita panggil sebagai threshold. Cuma bezanya untuk Nocta Macro ni dia ada banyak sikit lah setting untuk macam threshold dia ni kita boleh setting lagi dia punya bunyi untuk threshold ni. So kita boleh setting lagi lah macam threshold ni, tapi kita boleh tinggikan lagi tone. Tu macam Equinox tadi dia tak ada lah, macam Equinox threshold saja. Kalau untuk Nocta Legend dia ada threshold ni, boleh tinggikan lagi dan tone untuk threshold tu pun boleh ubah lagi. Yang ni kena explore lah. Okay, saya skip lagi. Seterusnya yang ini tone melody. Untuk Equinox 800 dia ada 5 tone, 50 tone, 5 ton, 2 ton, 1 ton. So 1, 2, 1, 2, 5, 50. Okay, ini untuk Equinox 800.
untuk Nokta Legend, untuk pergi kat tone dia, kita akan pergi dekat ni tadi lah, dekat yang sini. Ni tone dia, dia ada 60 tone. Maksudnya, maksudnya 60 tone ni 60 bunyi lah. Okay, tone 60 tone, 6 tone, 4 tone, 2 tone, 1 tone. Maksudnya ada 1 bunyi, ada 2 bunyi, ada 4 bunyi, 6 bunyi, 60 bunyi. So perbezaan dia dari segi tone lah. Maksudnya yang Equinox 800 dia sampai 50 tone. Equinox Nokta Legend dia sampai 60 tone. Itu daripada segi perbezaan tone lah. Seterusnya, yang ini discrimination lah. Discrimination untuk Equinox 800 dia berada pada setting. Yang untuk Nokta Legend dia punya untuk yang setting yang ni saya pun tak ingat lah dia dekat mana duduk dalam ni. So yang ni saya skip dululah. Ini discrimination lah, discrimination. Okay, seterusnya untuk Equinox 800 dia dah habis lah, dah tak ada lah. Sebab dia lah yang tadi ni speed recovery. Untuk Nokta Legend dia ada banyak lagi function-function yang dia beri untuk kita explore. Sebagai contoh, selain daripada ni tadi yang tone eh, tone. Lepas tone dia ada kita panggil sebagai yang ini untuk setiap segmen lah. Kalau Equinox 800 untuk setting dia punya tone setiap segmen, kita perlu masuk dalam advanced setting. So untuk Nokta Legend dia tak ada advanced setting, dia tak perlu masuk advanced setting. So dia punya untuk ubah tone setiap segmen tu dia berada pada tone lah, pada tone ni. So kita boleh ubah setiap segmen pada dia punya ni. So yang ini setiap segmen, segmen satu ni kita boleh, kita accept je lah, accept. Kalau kita nak tukar pada segmen yang seterusnya, kita boleh ubah kat sini lah. Semua dia membayang kat sini. Maksudnya dari segi untuk tone segmen, untuk accept reject dia dekat sini. So yang ni perbezaan dari segi tu lah. So yang ni maksudnya yang saya cakap tadi lah, perbezaan tone setiap segmen. So yang ni tuan-tuan kena explore sendiri lah. Cuma saya sekadar tunjukkan review features-features yang ada pada dua mesin ni lah. Okay, seterusnya untuk yang Equinox ni dia dah habis, kecuali untuk masuk event setting lah macam saya cakap tadi. So untuk masuk event setting setiap tone ni, maksudnya tuan kena masuk tekan setting lah. Kalau untuk Equinox 800 tekan sini. So bila dia dah dia dah masuk dekat dia punya event setting, so segala settings by block untuk Iron BIOS dan sebagainya semua dekat dalam ni lah. Okay, untuk Nokta Legend dia ada seterusnya, saya skip yang ni lah, saya skip yang ni. Dia akan ada lagi features yang ini untuk save profile. Save profile, segala setting yang kita dah buat tu kita save, kita boleh save. Kalau untuk EQ 800, save profile dia dekat sini lah, ada gambar orang ni kan. So kita boleh save profile kat sini. Kecerahan lampu, kalau macam Equinox dia akan letak di tepi ni lah. Okay, dekat sini, kecerahan lampu. Okay, macam mesin Nokta Macro, kecerahan lampu dia letak kat dalam ni. So dekat dalam feature dia lah, ciri-ciri dia. So kecerahan lampu dan sebagainya tu, maksudnya nak detect baru lampu hidup pun semua dekat dalam ni lah. Seterusnya dia ada vibration. Untuk Nokta Macro Legend dia ada satu button untuk vibration. So kita aktifkan vibration dan mesin akan ada vibration lah. Jadi kalau kita menyelam, kita tak pakai waterproof phone, so kita boleh onkan vibration lah. Jadi kita tahu ada detect item. Seterusnya untuk Nokta Legend dia ada lampu. Bahagian backlight belakang ni dia ada backlight kecil. So untuk on dia, just tekan tambah, dia akan hidup lah lampu ni. Dia akan hidup lampu kat sini. Seterusnya untuk Bluetooth, sebab yang Nokta Legend ni WHP ni dia datang sekali dengan Bluetooth wireless headphone. So untuk aktifkan Bluetooth dia, tekan nombor 1 lah, tambah atau tolak untuk off dia. Untuk Equinox 800 button Bluetooth dia dekat sini. Okay, seterusnya Nokta Legend dia ada bagi satu lagi time. So kalau perasan dekat atas ni, dia ada masa, masa dalam 24 jam, ikutlah masa yang untuk jam.
Jadi kita boleh ubah kat sini. Just kita nak 12 jam atau 24 jam. Dan kita set masa lah untuk time. Okay, yang seterusnya kita accept. Seterusnya Nota Legend dia ada satu lagi time. Maksudnya kita boleh record berapa lama kita MD pada hari tu. So, bila saya tekan ambil yang last sekali, dia akan keluar yang ni lah, timer. Timer anggaran berapa yang berapa masa kita perlukan untuk MD. Itu sajalah. So yang ini saya tunjukkan secara general lah, general perbezaan dan persamaan antara Nocta Legend dan juga MyLab EQ800. Kalau ada pertanyaan, boleh terus call saya. Dan kalau siapa yang nak beli pun boleh terus call saya. Hairul 012-630-7782. Alright, itu saja. Terima kasih. Kita akan sambung lagi video seterusnya antara ciri-ciri yang ada pada mesin ni, perbezaan daripada yang lain-lain jugalah. Kita akan cuba buat video akan datang. Alright, terima kasih.